Assalamualaikum. Waalaikumsalam jodoh. Waalaikumsalam jodoh berarti posisi kita sudah siap menjawab salam siapa yang memberikan salam. Berarti kalau ada seseorang yang memberikan salam, yang mengetuk pintu kita, bahkan mengetuk pintu hati kita, berarti kita sudah siap dengan jawabannya. Waalaikumsalam jodoh. Bagaimana mempersiapkan jodoh terbaik kita? Yaitu dengan cerminan diri kita. Siapa yang mempersiapkan dirinya dengan baik, maka Allah persiapkan jodohnya dengan baik. Siapa yang mempersiapkan hatinya dengan baik, maka Allah akan menjodohkan dengan hati yang baik juga. Jodoh cerminan kita, maka perbaiki diri kita, tata lagi hati kita, sehingga di saat ada seseorang yang mengetuk pintu hati kita, kita sudah siap menjawab dengan waalaikumsalam jodoh. Langsung dari kota Mekah, dari Padang Arafah, Bukit Jabar Rahmah, waalaikumsalam jodoh. Jabar Rahmah ini adalah bukit kasih sayang bahasanya. Dengan segala sejarahnya, historinya, intinya adalah di sanalah tempat diturunkannya atau dipertemukannya Adam dan Hawa, sehingga menjadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini doa terbaik untuk seluruh sahabat yang mengharapkan jodohnya segera Allah jodohkan yang saleh dan saleha. Allah jadikan bidadari dunia akhirat kita, Allah jadikan iman dunia akhirat kita. Doa terbaik dari Padang Arafah, dari Jabar Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.